Pak, sedikit aja Pak, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Zulkifli Pak. Gimana Pak? Allazina iza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bangsa Indonesia kehilangan tokoh negarawan, pemimpin kita, guru kita, inspirasi kita, ayah kita pada hari ini. Saya tadi sudah dengan rombongan teman-teman ingin takziah memang jam habis maghrib rencananya, tapi dapat berita dalam perjalanan beliau sudah meninggalkan kita. Kita doakan Pak Bibi, orang tua kita, negarawan, tokoh kita, guru kita, yang punya segala kesalahan, diterima segala amal soleh, ditempatkan surga terbaik oleh Allah SWT. Saya bersaksi, saya kira kita semua bersaksi, beliau banyak jasanya. Saya bersaksi beliau orang baik. Sekali lagi, mari kita doakan agar dilapangkan beliau dan diberikan surga yang terbaik kepada kami. Saya begitu, kawan-kawan. Pengalaman berkesan dengan almarhum Pak Habibie? Saya agak inten, kan saya ketua dengan Pak Karichmi. Ya. Intensnya banyak, gimana Pak? Kayak gimana Pak? Pak, sedikit aja Pak, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Zulkifli Pak. Gimana Pak? Allazina iza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bangsa Indonesia kehilangan tokoh negarawan, pemimpin kita, guru kita, inspirasi kita, ayah kita pada hari ini. Saya tadi sudah dengan rombongan teman-teman ingin takziah memang jam habis maghrib rencananya, tapi dapat berita dalam perjalanan beliau sudah meninggalkan kita. Kita doakan Pak Bibi, orang tua kita, negarawan, tokoh kita, guru kita, yang punya segala kesalahan, diterima segala amal soleh, ditempatkan surga terbaik oleh Allah SWT. Saya bersaksi, saya kira kita semua bersaksi, beliau banyak jasanya. Saya bersaksi beliau orang baik. Sekali lagi, mari kita doakan agar dilapangkan beliau dan diberikan surga yang terbaik kepada kami. Saya begitu, kawan-kawan. Pengalaman berkesan dengan almarhum Pak Habibie? Saya agak inten, kan saya ketua dengan Pak Karichmi. Ya. Intensnya kayak gimana Pak? Kayak gimana Pak? Jangan lupa subscribe ya!